Gorontalo adalah provinsi yang ke-32 di Indonesia. Provinsi Gorontalo dibentuk pada tanggal 5 Desember tahun 2000. Gorontalo termasuk provinsi yang masih sangat kental dengan adat, kebudayaan, maupun kearifan lokalnya. Tidak hanya itu, Gorontalo juga terkenal dengan pesona alamnya, sehingga Gorontalo dijuluki The Hidden Paradise. Hai, gue Kevin. Gue bukan orang penting dan juga bukan orang biasa. Gue kuliah di salah satu universitas yang ada di Gorontalo. Dan gue salah satu orang yang masih menghargai budaya dan kearifan lokal daerah gue. Keren bukan? Guys, kalian tau gak? Tadi gue ketemu sama cewek yang bikin gue penasaran lah. Terus? Lo udah kenalan sama dia belum? Belum sih. Ya elah boy, cupu amat sih lo. Guys, ini kita besok gimana? Jadi enggak? Ntar dulu, jam berapa sih? Masalahnya besok gue kuliah pagi nih guys. Udah, siang atau sore gitu aja. Bisa kan? Gue sih bisa. Lo gimana dong, bisa gak? Ya, bisa. Tempat ini kalau lagi perayaan walimah ramai banget. Perayaan walimah itu perayaan yang pas di hari Maulid Nabi dan hanya ada di Gorontalo. Jadi tempat ini namakan wisata religius. Oh, ya boy. Bagus banget tempat ini. Guys, lihat dah cewek yang sana. Masya Allah, cantiknya. Ah, dasar jomblo. Ya elah, coba lu lihat deh. Cewek yang gue liat kemarin turun dari Mayu, kok dia bisa di sini? Ah, ngarang lo. Ya elah, seriusan lah boy. Masa lo belum kenal sama dia sih? Ya mau sih, tapi gue gak tahu gimana caranya. Ya udah, lu kesana aja Vin. Terus langsung basa-basi aja dan kenalan aja sama dia. Semoga gak dicuekin ya. Amin. Hai, boleh tahu nama lo gak? Lo yang kemarin di turun dari Mayu kan? Tahu dari mana? Gue juga kemarin kesana. Terus penting. Ya maaf kalau banyak nanya, gue cuma pengen kenalan sama lo, bisa kan? Rara. Oh ya, gue Kevin. Kasih, senang bisa kenalan sama lo. Mira, apa kabar lo sekarang? Baik Vin, kok lo kayak nengok-nengok si Rara sih? Jangan-jangan lo naksir sama dia ya? Oh jadi lo kenal dia? Ya iyalah, temannya si Mabua. Lo pergi sendirian? Enggak, bareng teman-teman tadi. Oh. Amir, lo bisa bantuin gue gak? Enggak deh, males. Hah, bohong. Mau bantuin apa? Pasti mau bantuin dekat sama Rara. Diam, nanti dia denger. Rara! Jangan teriak lah. Gak usah takut, dia gak gini kok. Ayo ikut gue. Ra, nih ada yang mau deketin sama lo. Ih, apaan sih lo, Mir? Oh iya, tadi juga dia udah kenalan kok sama gue. Loh, udah kenalan ya? Kenapa masih pakai bantuan gue dong, Vin? Cepet. Ra, dia mau minta nomor HP lo.
kalau boleh. Iya boleh. Yuk balik yuk. Iya ayo balik yuk, udah mau malam nih. Ayo Vin, gue duluan ya. Ya, hati-hati ya. Duluan ya. Ya. Siapa nih cowok? Pacar barunya si Rara. Apaan sih? Ih, enggak kali. Oke Vin, gue duluan ya. Bye. Bye. Gak risih gue ajak kesini? Hah? Ya enggak lah. Alasannya? Ya enggak ada alasannya. Gue suka kok diajak ke tempat budaya kayak gini. Lo udah makan belum? Belum nih. Ya cari makan. Boleh. Itu sih, apa-apaan tuh cowok, gak bener banget. Bentar, aku foto dulu ya. Yaudah, kak, minta bilnya dong. Ini bilnya sekitar 32 ribu kak. 32 ribu? Ya. Udah aku dulu ya, Mbak ya. Ayo CLL, kita pergi aja. Jangan santai, kita ketahuan Kevin lagi. Iya, ayo, kasihan si Rara ya. Ayo, bye. Thank you.
Halo, Mir. Lo ada waktu nggak besok? Ada, Ra. Temenin gue jalan-jalan dong. Gue bosen nih di rumah. Sekalian ajak Ren sama Angel aja. Oke, sampai ketemu besok ya. Oke ya, dah. Dah. Kevin, jadi kamu bisa dengar. Kamu apa kabar? Rindu. Aku juga.